Langsung vlog guys. Ya ampun. Ternyata sama. Halo guys, balik lagi sama gue Chester Lau. Selamat datang ya di channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terus like juga video-video gue. Jadi guys, di video sebelumnya kan udah janji ke kalian nih, gue bakal kenalin pacar gue yang tercantik, terbaik, pokoknya yang tersegalanya deh. Dan hari ini tunggu-tunggu tiba guys. Jadi dia bakal potongin rambut gue nih. Ya udah sengaja gue sebulan gak gue potong gitu ya, supaya pacar gue yang potongin. Kita panggil aja pacar kita gimana? Pacar kita, pacar gue. Elfrida Francisca. Nah panggilannya Chica. Jadi hari ini ya, bantuin potong rambut. Oke, okay. Udah kayak di barbershop nih ya. Jadi, iya udah siap. Katanya udah ini ya, nonton YouTube ya. Tuh, gila, udah habis ya. Gila. Dan nonton trialnya dulu di YouTube. Hasilnya bagus kan ntar nih. Bismillah. Ah. Gak apa-apa. Masih bagus kok. Aku lihat di YouTube tuh kayak gini nih. Aku bagi dulu nih kan rambut kamu kayak gini. Oh. Rambutnya pernah panjang ya kayaknya ya? Panjang kan. Udah nggak beraturan. Kurang panjang. Ya. Harusnya sebulan lagi ya. Mau lebih gondrong ya. Gak apa-apa. Wah, guntingnya pertama. Widi. Kemarin gue pakai cukuran aja. Hah? Di itu dulu pakai ini. Sih. Iya. Enggak, aku kan langsung pakai cukuran. Iya. Kayaknya harus saya. Oh iya. Iya. Aku pada bawa di sini begitu kok. Iya. Iya. Kamu potongnya dalam mana aja? Iya. Gak apa-apa, ini pokoknya bagus gaya deh kok. Udah diikhlaskan. Soalnya bukan cukuran ini ya, ini cukuran kumis. Coba bisa digunakan. Gak apa-apa, dia gak bakal ngejampak. Ada yang berubah? Ada kan? Kamu juga bisa balik gitu, Beb? Iya, gitu. Jadi bisa. Bisa, iya bisa gini atau bisa turun. Wede. Tekun sekali. Ini hasilnya bagus lah, pastilah. Jadi kalau ini berhasil, kamu buka salon ya? Salon Chica. Kayaknya ini belakang udah mulai berbentuk. Mulai berbentuk? Iya, kelihatan kayak agak tingkat-tingkat. Oh iya, maksud gue ini. Buat yang ngebersihinnya nanti. Parah banget. Kenapa? Banyak ya? Ya ini mau masuk ke baju kan? Ya udah kan mandi lah. Mandi ya? Iya udah mandi. Iya kamu juga mandi. Ternyata pekerjaan potong rambut gak segampang itu ya Beb. Iya susah. Kalau di barber shop kayaknya gampang banget. Mulai itu. Soalnya sekali potong salah tuh udah kayak berubah. Iya, mesti nggak bisa dibalikin. Coba kayak Photoshop ya, bisa diando. Tapi lo kayaknya udah mulai rapi deh. Apalagi sisinya. Ntar ini juga potong ya. Kak. Jadi ya kak, potong kak. Oke. Okay. Ini bagian potong rambut. Iya. Oh iya. Jadi nama adik gue Chica ini. Chica juga. My bebek juga Chica. Rambut kamu aku potong juga sebenarnya. Enak. Gila, abis coba.
dipakai. Ya ampun. Ternyata sama. Lagi bercanda ya malah kepotong ya. Aduh. Aduh, Chester Love. Jadi apa itu ya? Nyambungin rambut apa namanya? Extension. Extension. Iya. Yeah. Extension tapi dikit banget. Ini udah bagus beneran loh, di kamera. Yes. Ini bisa nggak sob pakai di tumble? Nggak bisa. Chester tadi goyang. Sebelak sih kan. Dia segitu. Sini bagus deh. Udah tuh, bagus. Udah bagus. Ya ini kamu itu dikit aja di belakang. Mana ya? Ah ini udah sebelah kirinya digambangnya udah bagus. Ini? Gambangnya udah bagus. Gambangnya bersinar aja. Ini. Bandel ya, bandel sih dari kita. Iya cepet ya dia mah. Rambutnya ini kasar. Layannya tebel. Ah, nah jadi ini guys hasil cukuran Elfrida Ejika ya. Cukur lah Ejika. Bagus sih guys, tante. Tuh. Bagus kan, tapi tuh. Kurang rapi. Ya kan? Mm. Oke, okay, hebat loh. Tapi untuk untuk pertama kali ini oke okay lah. Iya. Ya kan, masih oke banget. Changing plan ya. Changing plan ini nggak mandi ya, tapi bersiap dulu ya. Oh, ini belum mandi sih, ini nggak aku settingin tuh. Masih ada ini ya. Masih. Terus di sini ada somplak ya, lihat sini mem. Oh iya. Mana ya? Keren banget somplaknya. Gara-gara bercanda sih tadi ya. Don, malah kecukur. Iya, jadinya. Jadi kita mau ke barber shop bentar ya. Yang okay. Dimana? Di mana? Di dekat rumah. Iya, oke. Okay. Okay. Mau ikut kita guys. Oke. Okay. Jadi ikut yuk sini. Dadah. Dadah. Berhasil kamu. Cukup ajun. Cukup ajun. A few inches later. Guys, ini selesai potong ya. Dadah. Ini aku kasih tahu lagi. Tuh lihat. Potongan abangnya. Oh, yang pisak udah hilang. Hilang ya? Hebat gila banget. Coba balik, gue. Coba balik. Tuh, pisaknya udah hilang. Berkat abang, kabar siap. Tapi kata, tadi kan katanya juga cukuran kamu lumayan iya, kan? Iya, lumayan hancur kan katanya. Oke okay, guys, ya udah sampai sini dulu. Nanti kita... Kita mau pulang. Iya, tunggu di video lainnya ya. Bye. Hey guys, saya juga mau info kalau Dakota Sanitary dan Plumbing nih sedang langsung acara Go Line. Apa tuh Go Line? Go Line itu gathering toko online. Jadi gokil banget sih, Beb. Ini pertama kalinya gathering toko bangunan yang dilakukan secara online dan se-Indonesia. Dan kita udah lakuin acara gathering pertamanya di Kota Manado tanggal 3 September kemarin ya, nih. Iya, betul banget. Terus nextnya kita bakal adain lagi tanggal 10 September di Jawa Barat. Wah, ini lebih gedenya, guys. Jadi buat toko-toko yang udah daftar, jangan lupa ikutan ya. Iya, karena di situ bakal seru banget guys acaranya, yang kayak di mana dokumen kan seru banget dan banyak banget hadiah yang bisa kalian dapat. Nah jadi buat kalian yang mau kepoin dulu acaranya kayak apa nih, nah ini dia ya Beb, teasernya.